Hadirin, Nurul Mustafa sedang membangun masjid. Jadi yang mau menyumbang dan membantu membangun masjid bisa lihat di layar TV yang saat ini sedang diproses pembangunan dengan lahan 1,5 hektar dan pembangunan masjid 4.000 meter dan akan dibangun pondok pesantren dan tahfidz Quran di daerah Ciladap. Silakan bisa keluarkan sedekahnya. Jangan malu untuk buat sedekah karena nanti di hari kiamat yang paling amalan dicintai oleh Allah masuk ke dalam surga amalan yang paling dicintai oleh sering banyak sedekah. Ayo mane bukan buat Habib, bukan buat siapa-siapa, buat mantuk, buat masjid, buat ibadah Allah. Nih ya, aku bisa lihat itu alhamdulillah dengan beri mantuk tuh 2000 tuh ya. Ayo bantuin Yeah.